Semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar mengenai pecahan. Jika diketahui 40,6, kita akan bulatkan ke satuan terdekat. Cara untuk membulatkan, kita akan melihat di belakang koma ini angkanya kurang dari 5 atau lebih dari sama dengan 5. Jika kurang dari 5, maka satuannya tetap. Namun, jika lebih dari sama dengan 5, maka akan menambah satu angka pada satuan. Nah, ini adalah cara yang dapat kita gunakan untuk membulatkan suatu bilangan. Ada 40,6, kita akan cek belakang komanya ada 6, sehingga akan menambah satu angka pada satuan. Sehingga 40,6 jika kita bulatkan ke satuan terdekat, kita peroleh 41. Nah, ini adalah cara untuk membulatkan suatu bilangan. Kita cek belakang komanya itu kurang dari 5 atau lebih dari sama dengan 5. Dalam hal ini, lebih dari sama dengan 5, sehingga satuannya bertambah 1 angka. Dari 40 ditambah 1, kita peroleh 41. Demikian, semoga dapat bermanfaat.